serta satu provinsi yaitu tim logistik silakan Bali. Langsung maju ke depan, pasukan sudah istirahat. Yang kami atensi dalam rangka pengamanan pilkada ini adalah sudah barang tentu dinamika perkembangan politik yang berpengaruh terhadap masalah-masalah Kamtibmas, mulai dari tahapan pendaftaran calon sampai dengan nanti pelantikan gubernur ataupun bupati. Kondisi konflik di Bali sampai saat ini aman terkendali, mudah-mudahan tidak ada. Namun riak-riak kecil sudah barang tentu pasti ada, dan itu kami sudah siap untuk mengantisipasinya.